Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di sini. Dan sekarang gue lagi sama It's Prilly, sama si Abrar, terus Abrar juga sama. Emang ya? Enggak sih. Enggak tahu deh, ntar aku benerin lagi. Sama Abrar dan nama ceweknya juga si Anin. Sekarang kita mau ke Sensi. Jadi sebenarnya hari ini udah gue mulai dari tadi. Gue riding tuh sebenarnya udah dari pagi, jadi itu sekarang udah jam 3 lah, mungkin udah jam 3 atau setengah 4, gue nggak tahu pasti jam berapa sekarang, hari Jumat. Nah sebenarnya gue udah dari pagi, tapi motor si Abrar tuh GS 1200 tadi mogok bukan mogok sih, jadi nggak mau nyala lagi tuh karena jarang dipakai, akinya soak, jadi tadi harus dicas dulu. Tadi nggak nyalanya pas gue lagi jemput si Prilly tadi sama si Abrar. Jadi kita baru jalan lagi tadi sekitar jam setengah tiga jalan lagi jemput ceweknya si Abrar. Dan sekarang kita mau OTW ke Sensi. Nongkrongnya ya udahlah situ lagi, yang paling PW emang di situ sih. Oh ya nih, jadi ya kalian bisa lihat sendiri, lihat tuh spion gue cuma sebelah doang kiri, ya kalian tau lah dari video yang San Mori gue itu, San Mori menyedihkan itu, spion gue jatuh pecah. Nah ini jadi gue belum beli lagi spionnya, sepertinya gue nggak bakal ganti ke spion orinya lagi karena gue lebih suka ngelihat pakai spion yang kayak gini sih, lebih enak dipandang gitu sih menurut gue. Tapi banyak dari kalian juga kan yang katanya kurang cucok gitu, tapi gue suka aja. Ya nih, jadinya sebenarnya gue udah pakai Sena di sini, tapi kemarin tuh gue beli yang single bukan yang dual, jadi gue nggak bisa dual vlog sama It's Prilly. Nantilah nambung lagi biar bisa kebeli lagi satu lagi biar bisa dual vlog sama Prilly. Jadi paling sekarang ini gue baru bisa gunain Senanya buat itu aja sih, paling kayak ngedengerin radio doang kalau lagi jalan sendiri bosen. Ya beginilah kondisi hari Jumat ini, macet banget pak, parah. Jadi tadi gue jemput ini nih, gue Prilly sama si Abrar, jemput ceweknya Abrar ke sini di daerah Cilandak. Itu tuh wow, macetnya itu bener-bener parah banget. Hari Jumat lagi ya kan, terus udah lumayan sore. Ini mendung lagi, aduh, parah. Oh ya, terus kan kemarin yang di video ala-ala daily vlog gue itu kan gue bilang gue bakal off untuk 2 minggu kan, nggak San Mori. Jadi tuh sebenarnya minggu kemarin itu gue ke Tegal. Nah tadinya tuh minggu ini gue mau ke Cirebon, cuma gue nggak jadi karena gue nggak bisa, gue ada ujian akhir semester hari Sabtu dan keluarga gue itu pada pergi dari hari Sabtu pagi, jadi gue ya nggak bisa ikut karena gue UASnya itu hari Sabtu siang lagi. Kalau UAS pagi sih orang tua gue masih mau nungguin, tapi karena siang jadi gue nggak bisa ikut. So hari Minggu ini gue bisa San Mori, yay, haha. Udah kangen gue tuh seminggu nggak San Mori itu kayak gimana gitu. Ya ini macet banget bapak, parah, gue pegel banget dari tadi, gila. Jalan kesini tuh lewat pinggiran tol situ TBC Matupang macetnya, ngaco bener-bener. Oh ya, jadi gue lihat dari beberapa komen yang ada di video gue, ada beberapa orang yang komen durasinya kelamaan. Gue sih maksudnya gue nggak bisa balesin satu-satu, tapi mungkin gue bakal omongin aja gitu di video ini dan nanti kalian komen, jadi gue mungkin bisa balesnya melalui video gitu, gue jawabin melalui video. Jadi katanya ada yang bilang durasinya kelamaan. Nah, gue jadi bingung lagi gitu. Kemarin kan pada bilangnya katanya durasinya yang lama bang, durasinya yang lama ya kan. Nah, terus kemarin yang terakhir gue upload video itu 26 menit. Nah, ada beberapa tuh yang komen katanya durasinya kelamaan. Nah, jadi bingung gue ya kan. Mau durasinya lama atau sebentar? Ya, jadi begitulah pokoknya. Kalian kasih tahu aja, menurut kalian durasi yang cocok untuk video gue itu berapa lama, apakah 15 menit atau 20 menit atau 25 menit atau setengah jam gitu. Kalian komen aja di bawah, nanti mungkin bakal gue pertimbangkan lagi
mungkin gue nggak balas, tapi gue pasti baca kok. Gue pasti baca komen-komen dari kalian semuanya. Gila ya, gue tuh salut anjir sama si Abrar nih, lagi hari Jumat gini macet tapi dia bawa motor segede gitu bro. Gila, gede banget. Itu bawa motor udah kayak bawa rumah anjir. Sumpah gede parah. Tapi tadi gue nyobain, gak nyobain sih, maksudnya kayak gue dudukin gitu, terus gue cobain stangnya, gue kanan-kiriin. Wah anjir, enteng banget sih, parah. Enak banget pak. Koplingnya juga enteng banget lagi. Ya udahlah, mungkin nanti gue lanjut lagi kalau udah deket-deket sensi, karena sebentar lagi gue bakal melewati perjalanan yang amat sangat macet dan mungkin bakal membosankan kalau untuk direkam. Oke lah, nanti kita lanjut lagi. Dan kita stuck di sini, akhirnya kita kehujanan. Tadinya mau ke sensi tapi malah jadi ke Kempil. Ini hujan deras banget, parah. Tuh di depan. Kayaknya nggak kelihatan, tapi di depan itu benar-benar deras banget. Dan ini kita udah kebasahan semua, lihat. Tuh halo, gue lah. Ini juga basah semuanya. Sampai mic gue juga udah basah. Sena basah. Ya semua basah. Tas gue basah. Sarung tangan basah. Celana basah. Celana basah. Jaket basah. Jaket Prilly basah. Semua basah. Baju gue juga ikutan basah. Dan kita nggak tahu nanti pulangnya gimana. Karena ya beginilah, terus banget parah kalau naik motor ya begini, nasibnya nasib naik motor. Sabar ya, Pril. Really ngambek gak? Dikit. Ngambek sama siapa? Sama kamu. Apa? Sama kamu. Kenapa kok ngambek sama aku? Kenapa ngambek sama aku? Gak boleh ngambek ya, Nak? Iya, Pak. Ya udahlah, nanti kita lanjut lagi kalau udah jalan lagi atau gimana. Dan si Abrar sama Anin nggak tahu ada di mana, dia menghilang, nggak tahu ada di mana. Parah sih, stress banget, bad day. Udah tadi motor si Abrar nggak bisa nyala, sekarang hujan deras. Sebenarnya itu literally bad day, disaster day. Nggak tahu kita harus nunggu sampai kapan sih, macet dingin. Yaudahlah, nanti kita lanjut lagi. Oh, hujannya nggak berhenti-berhenti, parah. Itu udah jam berapa, Bro? Udah jam 6, udah jam 6 tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Kita kejebak di sini. Hujan angin, parah, kenceng banget. Nggak tahu mau pulang kapan. Pulang besok. Parah, 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 parah. Bener-bener nggak berhenti-berhenti dari tadi. Ini pasti karena ini di daerah Kemang, pasti sekitar Kemang itu akses jalan ke Kemang itu udah banjir semua. Kemang tuh rawan banget banjir akses ke Kemang. Jadi kita stuck di sini. Gak tahu kita kapan mau balik. Tunggu sampai berhenti aja lah udah. Oke, akhirnya hujannya berhenti juga. Sekarang udah jam 7:30 apa? Sekarang kita mau pulang. Udah selesai hujannya nih, lihat aja motor gue udah basah semua. Parah, 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 parah. Gak tahu nih ntar bakal banjir apa enggak, gimana di jalan, gue gak tahu. Itu si Abrar sama si Anin, gue udah mau pulang. Kita mau pulang juga. Bukan udah selesai makan, kita nungguin hujan selesai loh dari tadi. Berisik. Goodbye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita mau pulang. Parah, basah semua. Yuk. Dadah. Gua sana. Wow, jalanannya becek banget di sini. Tadi aja pas gue sampai sini, pas lagi putar balik itu ngeri loh ini. Jalanannya licin-licin gitu. Jadi kayak rada-rada kepleset-kepleset gitu. Gue kira ban gue bocor, nggak taunya emang licin banget bro, parah. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sedikit menyedihkan sih hari ini.
udah tadi pagi motor si Abrar nggak mau nyala ya kan, gara-gara aki soak. Terus sore-sore kehujanan. Ya beginilah, nggak apa-apa lah, yang penting kita jalan-jalan. Hehehe. Jalan-jalan asik-asik aja. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching guys. See ya. Damn. Damn, kita banjir-banjiran. Woohoo. Woohoo. Gila. Ya, yes, selesai. Di sini memang banjirnya parah, Bril. Biasanya di situ suka jadi pantai anjir.